bangsa dan bangsa yang berjiwa satria, di dalam dan di luar arena. Gagah pantang menyerah dengan sekuat tenaga, mengharumkan nama Indonesia. Wahai ibu pertiwi, bimbinglah kami, seluruh anak negeri dukunglah kami. Agar kami bertarung gagah berani, untuk merebut medali dan mengukir prestasi yang tertinggi. Gerakan tekad untuk menggapai asa. Siap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini seluruh rangkaian musyawarah Pertina Provinsi Sumatera Utara telah kita lakukan dan berakhir dengan terpilihnya Bapak Sabang sebagai ketua. Mewakili ketua umum dan seluruh keluarga besar Pertina, saya ingin mengingatkan kembali amanat ketua umum kepada kita semua berkaitan dengan musyawarah ini. Yang pertama, tentu kepada ketua terpilih agar segera menyusun personalia pengurus untuk diterbitkan surat keputusan paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan musyawarah ini. Jadi Pak Sabang bersama dengan formaturnya memiliki waktu 30 hari untuk menyusun kepengurusan dan selanjutnya diusulkan kepada pengurus pusat untuk diterbitkan surat keputusan. Amanat yang kedua adalah bahwa semua kita cinta tinju. Tetapi dalam mekanisme organisasi hanya ada satu matahari, hanya ada satu ketua. Oleh karena itu, dari sekian yang calon, pasti hanya akan ada satu yang terpilih. Oleh karena itu, yang terpilih pun jangan merasa pongah dan lalu kemudian mengabaikan teman-teman atau potensi-potensi yang lain. Rangkullah mereka, karena biar bagaimanapun mereka adalah potensi-potensi tinju di Sumatera Utara yang wajib kita rangkul demi pengembangan prestasi tinju di Sumatera Utara. Saya punya keyakinan yang besar. Saya mengenal semangat dari Pak Sabang. Saya dua periode juga memimpin tinju di tengah-tengah keterbatasan. Kita tidak boleh terlalu berharap dengan poni. 8 tahun saya rasakan. Oleh karena itu, untuk mengurus tinju ini dibutuhkan orang-orang yang punya semangat lebih. Bukan saja semangat lebih, tetapi juga punya kelebihan lebih. Karena kalau biasa-biasa saja, saya punya keyakinan tidak akan mampu mengurus tinju dengan tipikal orang-orang yang punya otak berbeda-beda. Oleh karena itu, saya punya keyakinan dengan semangat yang dimiliki Pak Sabang. Bahkan kalau kita melihat dengan sarana pusdiklat yang mungkin besar, kalau Sumatera Utara tidak mencatatkan prestasi yang dibilang, ruginya luar biasa. Oleh karena itu, manfaatkan potensi dan sarana yang ada di pusdiklat ini untuk pengembangan tinju ke depan. Saya ingin informasikan kepada kita semua bahwa tahun ini ada banyak event. Ada kejuaraan nasional junior youth, ada kejuaraan elit yang insya Allah kita bicarakan nanti di Sumatera Utara. Kemudian ada Piala Wakil Presiden yang kemarin saya di Sulawesi Selatan sedang kita upayakan untuk digelar di Sulawesi Selatan. Kemudian ada Piala Sarung Tinju Emas yang sudah akan kita laksanakan di Kabupaten di Bogor, Jawa Barat. Saya ingin informasikan ke Pak Sabang, tanggal 1 sampai dengan 10 April nanti akan ada Thailand International Boxing Tournament. Saya pikir saya akan mengusulkan BPP agar potensi yang ada di provinsi itu bisa kita ikutkan dalam kejuaraan internasional itu. Jika saja BPP tidak mengirimkan semua kelas, maka kelas-kelas yang kosong itu akan diisi oleh teman-teman dari BPP yang memiliki potensi di kelas itu. Jadi Pak Sabang, saya punya satu yang sudah akan saya siapkan dari Maluku Utara, mungkin nanti dari Sumut bisa mempersiapkan juga. Kategorinya adalah elit Pak, putra dan putri, dan ada prize money-nya $5,000, itu juara 3. Lumayan tuh pasang $5,000 kalau juara 3 kan, nah gitu. Minimal sudah bisa menghandle kita punya tiket PP. Dan kalau di Thailand kan murah saja, apalagi lewat sini dekat Pak. Saya kira itu beberapa informasi yang saya atas nama PP sekali lagi mengucapkan terima kasih terutama kepada panitia pelaksana
Bang Sabatri, itu Pak Kanda yang sudah bersusah payah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pelaksanaan musyawarah ini bisa terlaksana dengan baik. Dan akhirnya atas nama Ketua Umum Pengurus Pusat, saya menutup dengan resmi musyawarah Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Sumatera Utara tahun 2022. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih.